mana lebih hebat boleh saat kata ini kemudian si santri kan berada kata santri tinggi dan kemudian tak uning ini misalnya kata santri yang sampai makin kita mangki kata si titik kiai pun mun tak perjanji cek nyaring kata ini kemudian tempun aja nujun dan pahitik sabar sampai aku tak petang sampit ngarah pulang tukang ngaji kalau kata santri cok si ibun borok tepak ke ustad dengar ngece ing untum ing untum ing untum. Seibun laut ni dek yang tak ada pak. Ing, ing, ing. Waduh seibun tak boleh ngece. Tato sodotu, tato sodotu. Tato. Bede santri ujian. Soal 14. Sesalah 12. Sebener ning 2. Tanya akibik guru ni. Loh bagaimana ini kok bisa salah semua? Nyampit. Karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu. Oh tepak kang kok guru neng gedok cedaka. Ya Allah kap piking mun ujian jauh bagi kau pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para عالم para علماء para مشايخ para guru secara khusus guru batin gaul sarung guru anjunan Ajunan Sumulja Raden Kiai Haji Muhammad Khalil Mutawakkil Alallah. Beliau selaku pemangku pondok pesantren Miftahul Ulum beserta seluruh jajaran majelis keluarga Epon sangat beten kaula amuljaaki sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Hadratul Syekh Hadratul Muqarram Lora Hafiz Syaukil Amin cukan sangat beten kaula ngagungaki. Ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Majid Bukhari. Ajunan Sumulja Kiai Haji Hasan Basri. Ajunan Sumulja Kiai Abdul Ghafur. Terjukan tak kalib Ajunan Sumulja Kiai Hafiz dan seteja para alim, para ulama, para masyayikh, para guru jajaran Dewan Asatidz wal Muallim. Nyun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning di asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat di seteja si ampun Rabu.
Kalib ajunan Kiai Abdul Ghafur dan seluruh jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh. Secara istimewa pemangku desa Pagendingan Iki Gadinto, Ibu Haja Rahmawati beserta seluruh para putra putri desa, aparatur desa Pagendingan yang hadir, wali santriwan, wali santriwati, wali siswa dan siswi. Si kesempatan malam mangken pada hadir Kak Dito tempat tanpa terkecuali. Sepertama ngirik kaula ben ajunan amuci ben asyukur dek ka Allah. Kala ben taufik hidayah ma'unah inayah. Insyaallah kasarkan kala ben ridha ipun Allah Subhanahu wa taala. Kaula ben ajunan e malam semangken e takdir aleng ki abolong e Kak Dito tempat dalam rangka wisuda Al-Qur'an. Lembaga dan juga tausiah keagamaan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Setadak lain tujuan kau leban ajunan yang malam semangken sami-sami asyukur dak ke Allah eparengi nak foto senak foto kak dinto bi Allah eparengi kesempatan ajar ilmu syariat anak kak dinto nikmat eparengi anak bisa andi ilmu syariat kak dinto nikmat lain. Karena banyak orang bi Allah iparingi nak foto, tapi nak foto nak tak ngerti ilmu syariat. Alhamdulillah orang Pagendingan ajunan bi Allah iparingin potra ben potra nah epa semak ka kiai bisa acer ilmu Al-Qur'an, bisa acer ilmu syariat. Insyaallah kak dinto tanda potra nak ajunan bekal selamat. Mun la potra nak ajunan selamat, insyaallah ajunan orang sepona pada selamat. Amin. Karena dalam kaidah ulama fikih al-wasail fi hukmil maqasid, ajunan teti perantara putrana ajunan uning ngaci. Maka mun putrana ajunan masuk swarga, tak mungkin pancenengan tak masuk swarga. Tapi cek ngandalaki dengan anak apa aja enggak. Bengkau nang tenang cak tangan nak lawan Quran dia nak bagi tak apa je ngai ko cak macam-macam poton. Kang insyaallah mendeng matura apa je ngap fi. Eki nak bangki. Bojeng teka gol petok sopulah. Sepenting kan apa je ngelu. Lu sekelero mun tak apa je sekali. Mun sampai ingat lagu zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isa ke sinetron. Lah cakap pak grupnya sampian deh bu. Subuh kesiangan itu ketomanan. Insyaallah muntetireng matura abu jengkapi. Allahumma. Insyaallah sehadir bekal teti orang selamat kapi. Allahumma. Lu bagaimana tidak selamat? Ma makna santri? Santri itu apa? Mayyatasimu bihablillah. Santri itu takrif definisinya banyak. Tapi Syekh Hasanin Nawawi pernah menyatakan santri itu mayyatasimu bihablillah, orang se aja getaleh aja gesambungan dek kuste. Satu-satunya orang yang akan tetap sambung ke Allah itulah santri. Kalau lesan saos manusia nega, tak usah bahas ate, tak usah bahas laku genduh. Ken lesan nyebut Allah saos, kepon ulama kiamat kak dinto nyorot saya ketahuan. Alhamdulillah, gak lagi kita pun. Tetapi mon kiamat kiamat macam ini wala gak bisa. Apa cak aku apa tu aku tempat kau lagi nak akhir. La taqumu as-sa'ah hatta la yabqa man yaqulu Allah Allah Allah. Dan sampai saat ini sepak pun ada bu Allah pasti santri. Pasera ki ajunan nika. Mun kati ajunan nika
Le sana pasti biasa Allah. Mun tak percaya, coba keluar di pengajian kepak tengana. Allah ku tak sini kata lagi. Tak padu bi reng boro, mun reng boro keluar di pengajian pah kepak tengana bunyi keluar Allah. Patek siapa je aku? Kenapa? Nok biasa nyebut Allah. Keng mun biasa nyebut Allah, insyaallah si keluar. Lah santri itu sudah terbiasa. Napa napa boleh santri ni kedikir lagu nah Allah Allah malana maulan siwa Allah kullama nadaitu ya Rab qala ya abdi ana Allah. Gede napa tak ada? Lambuk. Bangun lambuk bagi lagu kan Allah Rabbi. Nggih. Mun tak Allah Gusti Kanjeng Nabi tahun 90-an. Ya Rasulullah. Tahun 90 nikah. Ten kulit ki merah. Makin coklat. Cagela. Ini coklat siang aku. Hai. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asha ya rafi'asha niwat daraji tahun sengang po ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah inda Allah ya muhaiminu ya salam. Makin tak ada lagu kan dia kakak buat dia je setia dia mau ni petik kasih untuk dia bapa dengar je paling korang pun ada naruah. Munadun sallallahu wasallamu alaik keng bolan adana ya imamal mujahidin matur ijab lao baca bahasa iki lumayan lah timbang dangdut mun ijab kan lao bolan nggih oke kang apal Quran hati si seneng apirke mareng liani kapiri dewe tak dikadeki yen isi kotor hati akali kardena tak tahu. Ya, sepenting apal kan lah gaya bu. Dulu Allah keng mun santri insyaallah sampai makin pegun Allah. Ini apa lagi? Santri itu ciri-cirinya selalu asampung ke Allah. Lesanah pasti nyebut asmana Gusteh. Beda santri ujian soal apa belas sesalah du belas sebenarnya dua tanya akibik kurun lo bagaimana ini kok bisa salah semua nyampit karena kebenaran hanyalah milik Allah subhanahu waktu pak kang kok kurun gedok cedaka ya Allah kapi keng mun ujian cek bagi kebangiran kelaku tibi tetapi cirinya memang Allah dulu dan gula tu mana cerita nih kak bagaimana ketika ada menantu santri nih mantona san sebab tua tak pati seneng ke mantu santri kebetulan mantu ada situngah sarjana ini kan lulusan UTK lah ini ketika itu banyak dosen, doktor, profesor, pro ola, pro tahunan, pro seki, pro pokong dan itu berarti dia tun butun sebab orang tak ngena maka gula pun S2 MM mundar mandir mangkat mulai kumangkat kol 2 depan lah semat tu santri akhirnya ada remaja rana trauma tu urusan santri cek bahwa mun santri gak dito tak tahu apa ini dalam urusan tun ketika santri apa long ben sarjana semat tu bahagia pertanyaan kalau bentuk cukna semat tu
santri tak kira tawa jawab. Cung, kandik pertanyaan. Arab pun biko iling cilinga ki biko. Hewan dia mun le era nyaringan, mik munyi na nyaringan. Hewan dia mun le era bande, aja munyi na tak nyaring. Arab wa. Sesarjana lakar jurusan IPA biologi buai tergeletur. Karena setiap leher itu ada pita suara yang disebut dengan fibra. Semakin lehernya panjang akan memantulkan suara dan mengeluarkan suara yang lebih keras dibandingkan hewan yang lehernya pendek. Contohnya banyak. Ngak, ngak, ngak. Can mat wana tompes mun santri tak kira tawa jawab mun kaki setia iko. Pa he tanya aki. Ah mun jangka kidak remaja. Hanang tenang. Ki keng lebih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala de remami cek pandeng juk benak kaki. Cek di lanceng ki buru. Ki kasokan Allah matua. Beni urusan lanceng pandek leher keng Allah kasokan. Mun Allah kasokan ke beni urusan lanceng pandek. Bodo si lanceng tedek suara nah. Maka pandek teruk kadeng munye na nyari. Contoh na cong. Teku bi sampian olar. Ini mah beda olar amunye. Maksud tak? Le olar kan marin cetak leher kapi ke babanya. Ini mah beda bengkong olar mayu. Ada. Tak sehari bengkong olar. Maka sampai kiamat kurang 2 minggu tak kira nembong dia. Le onar ni kau mari cetak le air sampai mari. Ini mah boleh onar kotak. Mun boleh onar amunya juga ni onar. Nanti aku sasa kekek bi onar lah amunya. Iya cang matuan ni kira pikir aku. Bentak satu aja hewan sepandak le air agak ditemunya nata nyaring matua. Boleh hewan ni kebeni karo keng pandak le air lah. Tandi le air. Keng munya nanya nyaringan ben selanceng le air lah. Apa cong? Kata. Ini mah kata boleh saya boleh le air lah. Teman nemu kata yak kebahatole. Ada. Ada apa? Ada le era. Bukan engki. Kata de le era, beletang de le era. Keng heran pula. Maki de le era beletang laki mik le bur ke beletang bini. Kak cuma ni pikir benakan. Cak dengan cucu ni keding pangeran kak. Engki nak bangki? Engki. Monoreng sambian le burukan ekovator. Cak banyak ring sebarang. Kata bisa lebur ke kata je lho. Apa nak saya geleburi? Menoreng kan budi lagu nah. Dari bukit-bukitnya yang menghijau sampai lautan yang biru. Eko. Tarik sih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lekata kak itu bapak ibu hadirin le era tadek keng munye nak buh tung eko. Malah lebih hebat boleh saat kata ni kau berdiri santri kan berdiri kata santri tinggi dan kau tak oning ni bisanya mereka kata santri keng sampai makin kita mangki kata si tetik yai pun mun tak perjanji cek nyaring kata ni kemun tempo nak jenuh jenuh dan pahiting sabar sampai kau tak petang sampit ngarap pulang tukang ngaji kalanya mereka kata santri kau. Cok saya pun borok tempat kak ustad dengar ngece ing untung ing untung ing untung saya pun laut ni dek yang tak ada pak ing 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 waduh saya borok boleh ngece tato sodotu tato sodotu tato. Sebab tua aroma sengala du balang bisa santri beda baburu undang tanya hewan gece leku atanya si ada hewan na boye leka esokan harinya tempo na manto ben matua apolong manto na sarjana ben santri apolong boleh se matua atanya boleh cong se tengku andi pertanyaan boleh mun beri hewan beda buru na buru kakata mun se tanya tadak kata wah tanya butom buan arapa butom buan ye mun tombu ye tingli kilina aing aji yami lebih subur etempeng butombuan setombu etempat setada aing contohna kangkung kangkung re mun tombu itingli kilina aing julu keng mun tombu etempat setada aing salah tak julu mun parlo mate jauh lebih sesarjana karena setiap tumbuhan itu butuh serapan air dari akar semakin banyak air diserap oleh tumbuhan melalui akar maka tumbuhan itu akan semakin subur dibandingkan tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai serapan air lebih banyak oleh karena itu tumbuhan yang tumbuh di tempat ligilinya aing ya kan sepenting ngerti lah kalau itu lebih julu itu pengbutumbuhan saya tak ada aing nah, menerima dekat tak kita tahu. Ah, mun cangkak kita remen aja nak.
Ayo jawab nang tenang. Kikeng lebih Allah Ta'ala. Duka alih tepannya Allah Ta'ala. Tuk lini mun santri. Nggih. Cik lekar santri ni karo Allah, lekar Allah. Ada boleh. Lumik bisa. Punten matua keng kesokan Allah. Tak sadaja. Setumbuk ia diingkilina aing kak dintu julu. Bentak sadaja. Setumbuk ia tempat setada aing kak dintu tak julu. Kak dintu kesokan Allah. Buktena cong. Obuk ni matua. Buru kau obuk. Kata pak kesebentar mantunere. Arampa obuk. Obuk kula nikah matua. Nikah muntak ikunteng lima bulan. Nikah dupak kentengah. Padahal obuk ni ketumbu ia cetak. Cetak kak dintu. Ada likilina aing. Muntak percaya bi sampian matua. Coba pah bending aki ben obuk setumbu yeting likilina aing. Apa ni aku pak? Apa cong obuk setumbu yeting likilina aing? Bulu kecek matua. Mikir apa ki pura kebu? Bajak macam di nak pontuk. Aku boleh holil dek api datu ni benian aku. Bulu kecek ni kata mbu ya ting tengal senyama retina. Tengal kak dintu satu-satunya anggota ben cila si tak tuman kering. Cila tengal ni tak tuman tanda aing. Bulu kecek ni kata tumbuh ya tempat sebecah malu tak tuman kering. Coba torai, ikan tu makin berde orang umur 100 tahun berde bulu kecang panagin soroi ke bebe kerdin lanceng. Ada bulu kecang ni ketak teman lanceng pada hal tumbuh ya tinggi kili na aing. Eki na bangki. Mita lanceng, mula kar se tumbuh ting aing ni ke lanceng. Cetak tak dekli kili na aing ngam ilanceng. Kira pikir mun ibu beli ke Allah tak bisa manusia. Tetapi makilah tak ngangkui ilmu santri cukup ngangkui bi Allah Ta'ala ampun jo. Lah makanya santri, mahuas santri, santri gak dinto mayyah tasimu bihablillah. Orang si asam pung dak Allah, bil lisan, bil qalbi, wal jawari. Lesanah Allah, atenah Allah, kulina badanah. Lemun telo gak dinto ampun Allah kapi, maka manusia gak dinto. InsyaAllah andik keistimewaan mungku ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laku lebih sambian makin beni keng tak Allah, keng make Allah lesan dok ke ate tak depa. Atahlil katini kau. Afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah situng benda tak milo berkah. Makin la ilaha illallah, la ilaha illallah ling jelingan. Arapa berkata tak ada. Mun tak lebih beri bang ocha. La ilaha illallah tu ngaki lek orang lek kau. Gini bangki. Lah dulu kalau sudah Allah. Nika di ate kak. Maka namun pujuk nika lambe wali. Buh cok heran. Ben boleh lambe nika kempang wali. Karena lambe nika maksiat tada. Sampai cikguna Imam Ghazali. As-sabru ala lisanin nisa. Mimma yumtahanu bihil awliya. Reng lakik nika izaman Imam Ghazali. Keng sabar saus polan andik bini celepir. Pah tak alaban selakik. Wali kak. Andik bini kikir tok. Selaki ini kenang tak leban sekali. Wali. Ongguan buk. Lain ini mun Imam Ghazali. Maka namun sampian sabora. Mun andik bini berceleper. Man payin man kak. Kona sampian keng wali yo. Ya korna torot pola amik deti wali murid. Lekuh lekuh. Apa napa? Maksiat lambak ni kata ada kak. Eki nabang ki. Maka namun usaka dintu kempang asampung ke Allah. Karena saya tak masampung ke Allah ini ke maksiat zaman akhir makin. Ini angkatan selamat pun bagian posepun ini. Cuk lambuin mainan tadi. Makin maksiat, nikah bang lah bang. Tak usah keluar gak makin. Ini dalam ini kepada kapi. Lambak pun tilpunan kan tak kerokin omplong ruah. Berdana susu. Ya tali ibu nilon, bun temur omplong kia. Halo, 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 halo. Eh, keding ke bun temur. Tak kerokin ke lambuin mainan lagi. Kimun nikah kerokin daun gedang lambak cekro jekan. Waljualan, nakek. Tobuk main buntil punan, rot sorot. Cak lambek king berdestur king Yodi, boleh tarik kapi sekampung. Tahun sangat lema, benih kan tu mungkin lah kota ada. Compok ni kan, tahun sangat lema lagi ada kenapa? Berdestur king, buh yang tarik kapi kampung ini kusitur king Yodi. Benih karo orang cecah leng ni kugiang.
keluar kebi kapan cecolong lah kelembuk lah ngebur kebi banyak pah yang bayi bag benaing ibu bono kokor kebi cecolong kapan banyak ikan lah pah sangar landi ku gengku semalam ibu rok buk menikah tu ada sing aku ah. Maka namun sampai di angkatan selamat maksiat ta abu mun mangken ya Allah keniku ni keminta saya ingat napa sampian minta asik kuning jidji bade sebab kelempo bade bani kru isi Quran ni kemaki apsa abenya jadi lah dulu lebih gampang asampung ke Allah, lebih gampang nyebut asmana Allah, lebih gampang ibadah masih tung ke Allah. Penyakit tak ibadah maksiat tak pati banyak lembe lembe apolong lagi bini-bini mahrum todus nak mun sampai kerasan bi orang aib lembe ni mungkin azina abuh he obat tahu futuna niki nak bangki video nak akelar karan di nak ringa mik tokang mun mulai buat gula kan mik bisa jang gula seharusnya akun-akun seperti itu langsung blokir saus bi pemerintah punten mungkin bodoh yang pen mun tak percaya toh ni kan toh ibu lena tak bangkok si tokang njaluk tau pi abi nabu mentir bi Allah beselamat amin amin Allahumma mun lambe makin lebe de HP makin nelpon tak ingat mangken ka HP da adeng ombar makin lekin nelpon dok ngak mangken paling ngepol orang melengki tahun 2004 terus keng pun telponan sing malam koltung nelpon nek kala paling meleng aram nelpon koltung gratis kan engki telepon di koltung sampai pukul 2 baterainya ngedrop not sampai ya cas selesai setengah jam baterainya kembungan dungi budi tahun 2004 ini kemudian lagi bini pun teleponan saya ngandung HP enak tahun 2000 selekor dulekor pun teleponan HP enak baku noreng tangki cek mun semua nak mbak ini kalau bagian kau nak sebalake bekalan ben babi ini balake bek meleng balake entar ke babi ini tapi yang selek-sek epotek kriki apa masuk di babi ini itu di dalam apa kalian ke rumah masuk kriki tahun senapa tahun petong bolo mangken beni bekal beni pacar beni kriki saya masuk kruku mungkin apa ini baik gampang mungkin kan maka namun beni pondok pesantren kalau bukan madrasah tak kira bisa masampung dengan Allah tak kira bisa aja ke untung pancenengan potrana beda pondok pesantren potrana beda madrasah insyaallah kak dinto tetipaker potrana pancenengan aman beda insyaallah selam beda tempat kak dinto amin Allahumma mun lambe ni kebun tilpunan pala sengka ku lempak ni ngajak tedung keng di tilpun sebini jauh selangkai jauh libat tilpun yaudah yuk kita bobok ya yuk. Ya sudah matikan HP-nya, kamu yang matiin. Enggak ngarah aja. Kamu. Ya sudah kita matikan bareng-bareng ya. Yuk kita matikan sama-sama. 1, 2, 3. Tukang tidak dimatiin. Mik ngeres kes kopeng sing dingaki bu. Mun mangken ya maki santri-santri lambe ben santri mangken lain keng mun nyama santri maki tak pada insyaallah bagun selamat amin ya mun santri lambe kan beda lagu nah santri mangken ben santri lambe pun tak pada cara angkui tingkala kona tak pada lambe mun jemaah arpu ada mangkenlah aku mat ki sibu kamar abda bini karo bini makin laki abda pun mangken kena mangki mangki keng pendenan keng mun bini bini karo beda ben kacane setak lepas sekali aja cak dengan cak kena tedung kita laku bahas elai ada eng lumari he buka baka cak dan lum raja mereka coba he korbing ngalak sabun mangkat ke jeding pak keluar sabun pak keluar sikat pak keluar odol nah pas saya pak keluar di budi kaca ete ku boleh kan pak kun muan segelok roleh
Mari dari jeding masuk ke kamar, muka lebong boleh, kaca boleh, setengah jam. Mari jiak masang seragam, mari masang seragam saya sekolah kapi, lama mari genteng kapi keluar kadek kamar, kaca na cendela kiki kacik dengan itu kudi budi, kudi ini. Lebat ya deng dalam beda mobil kiai parkir, ekol pat sepiona, kaca boleh. Masuk ke dalam kelas, anak-anak silakan dibuka bukunya. Ibuka buku dengan situ. Saya ingat tengah apa isinya? Kaca. Tapi aslinya cak sekian ingat dikatok saya. Ring bini ini kehebat. Tak sempat aja gecubang orang karena tak kok bentibik beda saya tak fokus. Jadi kerja oba nih kele santri bini. Sampian sampai kecompong budian. Cak sampai nih ngale cuba ngoreng, tapi kan sebiasa pun tanpa nambu ke rumah pas cuba ngoreng saya temu. Benereng bini kan turing bini bengkalan debu, mana kan tu kan belum buk saya adon. Mau kelompok ni kan beksen ke kering lain ke cuba, nanti lagi kan? Mau dengan laki bah tanya aki, kak, kau canggih long rumah nak kaki jo, kau canggih laki nistade, kau canggih kandung, tahu lek kau tak mikir je, kau mikir buk kau mati. Kan saya kering laki lagi. Aja, pak mau tanya aki, bu. Kau canggih lang rumah nak kaki jangan dungku tak lirset. Kau cek sakasa lek ya ego. Karo kaki saya ego beda biko ego. Sekampung tukang kapi ero cak sakasa kapi. Lah seharusnya kebiasaan di pondok itu ditanamkan sampai ke jompok kebiasaan anak kaca ni kejaga. Artinya jaga bentibi, jaga bentibi, jaga bentibi sampai tak sempat aja ke cuban orang lain. Dan itu tradisi ulama-ulama sepuh. Orang-orang lambek, mangkana bujo kadin tu lambek sampai tak kesokan apa longgon orang banyak. Anapa? Banyak fitnah, akhirnya mancel, akhirnya uzlah, akhirnya aduko, akhirnya binteng, erok tas gunung. Anapa? Makle tak terpangki kelaban kecubana. Orang makle bisa mesitung ibadah da Allah Subhanahu. Tapi kalau sudah santri, insyaallah mun santri sanos apa longgon orang tak kira banyak cubek, insyaallah banyak bagus. Karena ciri santri sepertama ya'tasimu bihablillahil matin, asampung dak ka Allah, baik bil lisan, baik bil qalbi atau bil jawarih. Menter ka ditu tempat saka dinto badanah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bapak ibu hadirin, saya muljaki Allah. Saya nomor dua, panapa ciri santri itu santri ka dinto wayattabi'ur rasulal amin. Mun santri pasti norok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun santri pasti aja ga akhlak, dan ini adalah ciri khas sesampai mangken tak bisa yoba. Mun santri pakun kutu akhlak cek pekade. Makanya sampai ada bacaan tadi bahwa adab di atas ilmu. Ada bacaan lagi bahwa kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Iki na bangki. Orang ni kemun keluar dari pondok, orang ni kemun mari ngaji mari sekolah. Epangki bi masyarakat pinter tak pinterah, benih kalau ben macam kita benih akhlak sepertama. Maka tak pati alim epunduk, keng mun keluar akhlak kemapan masyarakat ni kebekal nilai bagus. Maka lah kita pebanyak keng mun akhlak kagelero tak kira yang kebi masyarakat. Gini bangki, kita lihat postingan terakhir, ni kan arasanan nasdin, keng tukang kapi maki arasanan tak nyebutnya nyama gula. Ada postingan ada seorang salaman ben Habib, Habib pesepo singodok. Asalaman ben Habib justru Habib pesenyum astana. Ekampulin lo, karena memang akhlak kadin toko tu diutamakan. Makelah alem mun mudah pakun kutu hormat kasih sepo. Apa napa sebab? Al afdal lil mubtadi walau ahsana lil mubtadi. Keutamaan kadin toko pakun ekan di orang selebih ngada meskipun lebih bagus orang selebih mudi. Eki napa ki? Orang sepoh kak dintoh mon kebiasaan lazimnya bendet muda dan mungkin banyakan sealeman nak kena muda keng make aleman sengoda munnya maka ring sepoh tak boleh lang. Apa nak boleh kering tua tibi pah ngucak bu neng neng rapak ku tau apa kakek. Napa nak boleh kak guru? Banyak mungkin ni kamu duk ematura, mari munduk ematura pah ngalek kamu duk jabo, mari datang di munduk jabo pah aleman ben guru nasi ematura, guru nasi lah kapi. Beri nama tada, beri nama tada, patek kiel mona, kengun akhlak tak jaga ke kiai tak bisa. Mana rok pung kampung banyak guru tolang ni ke elang, mungkin ini mai tolang, paling ikut butuh kengam boh elang. Pulang karo ngajari lipa lipen, pulang karo ngajari ngaji alalar ngece, tak
sampai ngajari kitab munduk kajaba pas bisa hatam Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Izzar, Fathul Rangzabaram. Mulai guru nabah keliru kapi lu cek cemacem tak kira bisa ada pak Fathul Mu'in mun tak libet alib ebe eta iki nabang ki napa nah sabu eh bede bu sabu nak iya kan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lah kalau akhlak tak jaga, ilmu nikah benih keng tak kulit, keng tak kira manfaat, bilbi ke kiai. Kok bisa? Imam Syafi'i yang menyatakan, innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansihani idza huma lam yukrama. Pinter mun pinterah, alim mun alim mah, hebat mun hebat tah. Kenden beden ka saya ngajari ilmu, ilmu kak dinto tak kira aman faat, tak kira bisa jama lagi. Jek heran iya akhir zaman nikah je pun orang akeh wong kang pinter tapi blinger, pinter keng tak ben. Le ku lebih sampean tak parlo orang pinter lah, sebenarnya parlo orang bener. Tinggal mah kita apa pinter, sepenting bener. Karena mah pinter orang bener gak dinto lebih gampang etem peng mah bener orang pinter. Karena mun keluhan saya pinter tapi tak bener kita pakar diman. Pokoknya man. Gini bang gini. Kardi ini ke karpetibi man boleh sepenting nyaman, orang tak nyaman dia tak ngurus. Mon ulama sepo akhlak saya berkada gak? Ke Hasyim Asy'ari situng bekto melampa naik dokar, ternyata iba bekadin toba ada orang acualan sapo, po sapo sepo Ke Hasyim Asy'ari kadin tu langsung turun. Napa saya kelakoh asalaman pah nyium astana ni kaya banyak ngoreng. Padahal sebab tukang jual sapo Ki Hasyim Asy'ari ini adalah ulama terkemuka karena beliau adalah pendiri Nahdlatul Keton. Tukang sapo ni keton. Boh, Ki Hasyim Asy'ari ajunan ni ki. Mikromur asalaman dak tenku lepan cedengan kenal. Dan gula gak dinto murid tak ajunan. Mungkin ajunan tak ingat. Keng dan gula lambat teman ngaca cerlip ali pendek kepancenengan. Ki Hasyim Asy'ari ulama raja, keng maki ulama raja guru na sekenik tak iku lupain. Apa napa? Tak raja mun tak libet sekenik kan. Orang ni kese tua ang udah geluh. Nggih napa nggih? Nggih, orang ni kese raja kene geluh. Karo gula ni kebelam be kene dok bila se raja. Cagelak. Ada sekenik karo luar tok. Lekan banyak makin dekat orang ke gurun TV demi hormat kasih lain terkadang gurun ampo isuil adabi. Sering saya menemukan di pengajian eh dalam langkir ni ke apolong ben guru-guru kampung guru-guru lipa-lipun pengajian marabu kiai dari Coba Tengah dari Coba Timur obo suruh bandan ni para aja tu kakel kelpitong pulau kali enggak gedeng turun di mobil Pajero. Turun dari mobil, apuh kejek sarpu saya salah mendengar. Ola al-badaru alaina. Kadarin tak kau tak melo kurun saya cerlipali pentek kau tak sokona. Lebih ni tak oleh hormat kaki si dari luar. La nufarriku bayin ahadim minhum pun tentak ada pita aki kiai. Pala kiai mulja aki tak oleh tasuk. Pulan beni guru na pulan tak ngaji pakun mulja aki karena kau leben ajunan amulja aki ilmu na sebeda iya tena keng hormat ke kiasi dari luar cak sampai suul adab ke gurun tibit saya ngajari lipali pun apa napa sebab saya luar gak dintu kita mulang gida tengah sementara saya ngajari lipali pun lai kibabu jeng ilmu na iya men tak cocok makanya kebeda dinna kan cak gulion jeng mentir bisa iya malaki amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bagaimana ulama-ulama terdahulu menjaga akhlak? Coba kita perhatikan. Tak usah antar ke ulama lambat lah. Jadi dengan makin zaman-zaman setak pati jauh dari makin negebenya ulama luar biasa. Indonesia agak dintu berlambat ulamanya abad hebat kak. Bagaimana Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi yang terkenal dengan kitabnya Nihayatul Zain, dengan kitab Nasaihul Ibad. Ada Al-Musnidid Dunya yang semua para ulama di dunia
pas teke tepah sana telebet situng ulama nikah peserah Syekh Yasin bin Isa Al-Padangi Indonesia. Ada lagi yang namanya Syekh Ihsan Jampes, Syekh Khatib Minangkabau, Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ada lagi Syekh Arsad Martapura Banjarmasin yang punya kitab Sabilal Muhtadin. Dan kalau teman kebencer pak hubungi kita pak, kita petebel tulisan Arab yang pakai bahasa Melayu, tulisan Arab tapi pakai bahasa Indonesia. Menoreng tak oning cak ni ke bahasa Melayu yang kuca Arab loput pani baca. Aslinya baca ni dalam santre cak kal nakal yang kuca Arab santre jaah nakilunik. Aslinya cak kal nakal berhubung yang kuca Arab ibaca jaah nakilun. Pada cerita na santri anyar munduk areng kesan e kamera. Cita teman munduk bah munduk, depak ke munduk areng kesan, pan areng kesan e kotakan bah bede situng tolesan bebul akeket. Temu bede bacaan bebul akeket, u ari cima ta akeket ngarari ya iko. Akhirnya pah ikol pet pah sebab ilum kocan. Abu bangga, bek sombong bodeng, cer andi cima ta akeket. Bede nama merkuriti atau karaben sekanjan. Tak tahu an, cer andi cima ta akeket. Kasukan Allah pun akeket menang tok nika. Akeket menang boh. Cak macam cangate nasi angku andik cimat akeket setia. Situng bek to ngaji lambit pah depak ke bebek kitab sibede eko canajia. Kitab tausih ternyata babul akikoh. Beni bab akeket. Ya bab akikoh. Le akhir aku tak pah. Apa ya beni cimat. Kasokan Allah kapan lah tak mantep hati, kapan lah kekir ku tak bahkan lah. Jadi cara pikir keyakinan hati ini keluar biasa, makanya jangan nak-kanak sekolah. Idil fatah hasba tiko dihirufi wa kullu malam ya takit lam yantafi. Keyakinan ini keluar biasa, mula kadung yakin maka bareng benih ini kekengi pasang abu manti. Eki ini bangki? Manti. Lusai kona Khalil. Ketina apa cepon cerita nak? Dan kula tak oning wallahu a'lam pada kenge ceritai. Ketika saya kena Khalil bi kuruna epa kon nono. Napa mun bikin nang kesenyaman? Bikilan. Mun cari bangkalan bikilan. Cari kan toh? Magilan. Bicara kar tak pada bahasa aja kah. Cangring kasah iruan, cangring bekasan nyaruan. Cangring sumenep iruan. Ya kan bahasa ini kata pada kak. Makanya bener kanjeng Nabi Adabu menarofa lugata kaumin salima min makrihim. Orang mun oning bahasa situng kaum selamat tak kira kalah kali. Tak usah kajabah. Madura pada madura tak pada. Ini apa ini? Tak pada. Belikah tak ledur. Beni lebur ledur. Bangkalan bun temurah kakeh. Bun tengah hedah. Bun barak be'en. Kalau tak pada ini. Pontianak pada madura. Yang tak pada mana kantong. Pontianak nikah, satu jenis ada ni kah kue, roti kue, kacang kue, kocor kue, yang lepas kue kapi. Saya Pontianak coba, beri Pontianak aku tak kue kapi. Hebat tak boleh Pontianak nikah. Orang mencek-cek pada ajaran ke tembok. Mereka tu kan kalau cek-cek saya ke tembok. Pontianak tembok kapi, cek tembok rembung pun Pontianak. Kita tu Pontianak beni embok, beni jalan tembok. Ini kan Pontianak. Penting bahasa. Tengok berdiri orang Madura laki yang suruh baca. Si bini tak tahu jak jeb. Malam pertama saya laki bah ngocak si bini. Dek cekle. Cekle pemantelik si bini. Bojak jang selaki ero cekle. Yang kuiro cekle laki. Padahal jang selaki ero teku aki. Hahaha, ego. Dijaklah tak tahu ya fitnah ni kak. Makana emekasen mun abini terot andi anak masuk KB ngi reng mekasen mun masuk KB tak andi sorb aja mun masuk KB kemperanan masuk KB aja masuk kapi ada cecera sekali tapi mun pas laki ngocak dek masuk KB iya mas iya jadi kan fitbook ini bahasa kan tak pada kan temun gedeng ibu tepung pahit guring nyaman ada gudu ki kuda teman tardak ke situ bondo mun gudu ini ketun butun kak
Ikan tumun lontong ibri icambe ibri kacangnya mana? Ro. Rocek Banjarmasin, pencok bebian mancok. Mun paring bebian tar kakan tubuk mele mancok dua. Sampian nyampit tau sama lele ngalak tibi ikan deng. Lebih campur bentong celat tong abereng kok. Mereka pak kalau dia apa saya bahas gila aku. Nanti kata harga cukup mancok apa. Lemah kilan. Jadi saya kena Khalil Toman epakon nunu makilan. Ku tak poton situ. Makilan kak din tobi gurun eka sangwa ke Mekah. Poton situ. Akhirnya aku tak pah yokom bi guruna. Kake bulan eba poton kaki biko. Etak zira etindak. Panapa tindak nagi ayah. Kakek neng-neng, ibu bener perumah, kakek macah bikilen sopolo poton situng karisanga. Aje baca saya bukan deh. Karena tak diman dua takriman dek kiai, aku tak masuk ongku ke beban lecak saya kuna kholil. Bikilen sopolo poton situng karisanga, bikilen sopolo poton situng karisanga, bikilen sopolo poton situng karisanga, bikilen sopolo poton situng karisanga. Berempat saya baca, saya buka alih lastari macam saya buku luar saya kena kholil tanya ke kebudayaan kamu kiai ampun berangkat ke Mekah aku taklah naik kapal budaya tengah kiai dan kula ngireng kiai dan kula ngireng apa jenengan pulang kiai lebih budaya tengah aku tak saya kena kholil kat dintu cuma ada bu bikilan sepuluh poton situng kari sangak burka panete cepon aku tak kesokan Allah gara-gara tak diman watakriman ke kiai ngambeng ke acil dan kiai guru nampak ngucap cek tang santri dia bisa ngambeng aku. Apa nak boleh kok guru napa loncat nyelam. Ni kamu ring lambe, bu. Mun pikir ke akal tak masuk akal. Maka ni ke masyhur saya kena kholil ni ke sampai keluar pakun. Ya ini ke pakun. Tak tak nyelam ni ke pakun. Situng bakto bahas ilmu asar sampai pada taknya Pak Bejeng asar. Arilah cumpet. Pulang asar kita abajeng nganak papa dan nyior esa be kata se itu pak kedua depak ke Mekah asar kita ada yang ke jaringan Mekah ni kebun bana napa je pun Imam Nawawi ternyata malam-malam ngambeng sini ke bacana tu bulan apa lagi kaki haji ya bagelak sampia pai suruh manti kita ke bodoh lak gelo kado. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini malam-malam ngambang tak kira kelem insyaallah kor yakin kor mati kula mari ngapa lagi baca 333 dari surga aja ke Banjarmasin alhamdulillah kula ka depak tak baca situng syarat takaro beli tiket. Oh terus setan patiket bu. Mun terus setan patiket tau sama cala sunga loncak sampean. Oleh ducem lah ngambang tibi. Lah ulama-ulama terdahulu itu jadi ulama luar biasa. Situng ternyata kak. Akhlak kakak guru luar biasa. Saya pernah membaca bagaimana sejarahnya Kiai Haji Busiri Sampang yang pada akhirnya terkenal dengan pondok pesantren Kacu. Gitu. Saya pernah mendengar bagaimana sejarahnya Ki Abdul Majid Bata-Bata yang pada akhirnya jadi pondok pesantren Tabetah. Luar biasa kak, luar biasa. Saya kena kholil nikah numpak dokar jarin pulan poti itu nyaki. Dari kamu nikah? Dari Bima. Turun saya kena kholil. Apa-apa? Dan gula mun jarin poti nikah dari Bima gula tak numpak dokar nikah nyari dokar lain. Apa-apa kiai? Guru kule lamba andik jaran pote ni ke dari Bima, kule takut jaran sepote kak dinto katuran dan jaran dan guru kule. Ki Abdul Majid ketika atanak nas yang mas saya kakan ajam, bi santri iya ke, ibu ki bi Abdul Majid, tinggal terah, leher jar bi ajam ni kak. Bo, ada iya jid, jaringan nasik dan maniman kan jaringan laib lamba. Ajam ni kak ajam makiai, tinggal leher jar bi ajam. Leher ajam, nasik leher ajam, arapa ajam makiai. Mungkin aja magi ay, putra nagi ay, eret ceret. Ibu lagi, kia laban, apa? Cak menangis, kutak putra nagi ay juga nak, magi putra nagi ay mun meler. Mangkana mun nak, jaya por ego. Mangkana mun akhir zaman kak dintobanya orang tak pateh.
manfaat ilmu. Nah, beni keng tak alim, alim keng tak baro. Tak baru kemakan As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki menyatakan sabatul ilmi bil mudhakarah wa naf'uhu bil khidmah wa barakatuhu biridah syaykh. Ilmu ini kegempang kak menurut yang masalah cekak libalih alim sekolah tok pinter bermanfaat deh kak dinto sekutu ijaga akhlak mun akhlak ijaga maki sakoni insyaallah manfaat terbarukah maki banyak ilmu nah tak ambu saat sekolah kita paipa keng kurang ngajar kasih ngajari ilmu tak kira manfaat kak pinter-pinter keng tak kira bener mun tak perjaja bukti aki loh sejarah mencatat ketika dinto dia ternyata kiai-kiai sebanyak terkenal bahkan kiai-kiai yang terkenal kewaliannya pun tengah cina biasa si luar biasa khidmana ke Abbas cangaan ken ngaji ke Sayyidina Khalil ki ngaji Sayyidina Khalil mios siapa kaki Abbas kiai dari dimak cangaan kiai anu apa ngaji engkau ki keluar dan tek ya engki kiai dan tek itu dulu sebelum keluar Sayyidina Khalil bahadabu matur aroma tak kok kotor engki kiai mios Sayyidina Khalil benih telo jam kak keluar telo malam tak kubur si Abbas cangaan sampun Sayyidina Khalil rambu ku tak pekun mancing ya dan dulu kaki pekun bos engki mik pakun dong cebo najunan motorok telum tebok kotor kiai keluar telu malam aja gedeun pau kering geger daun pau kering geger kala tebok motor ide ke ajunan kita ngaji khidmat luar biasa keluar telu malam cuma ambu abu jeung abu lipole aja gedeun pau geger mangkin kiai pahandi pau beto abu amur ne murda adem billahi ngi bagi masa ko ke atas bina kana ibu gemedek sekali pai boleh apa cak pada ada kena aje pau nak kiai singi cok turun ki ngalak kitab cak benering bukan singi cok dia kelas 6 mak keluar kitab ada can kiai ne wala tak khudu ban tau le ngalak sampean ke bimin huh dari kiai sai ande tung situng artena munding kiai cak kelak gentung situng pah pegemet sekali kita apa bener keng ke tak aja nyungsang semacam belain ka pokong okorna santri kadin tu akhlak tak banyak ilmu na sampian ale-ale santri didi ilmu na sampian keng mun khidmah keng mun guru na panjenengan rito akhlak kaya basai atena guru tak basake insyaallah maka sakoni kadin tu bekal barokah mangkana qalilul ilmi ma'al barokah khairun min kathirihi ma'al halakah sakoni keng ia malaki insyaallah kadin tu tetilan cilan takuk ben semak Allah daripada banyak ilmu tapi tetilan cilan muturut gara-gara tak ia malaki tau cik haram justru ikalako kaharam nah tau cak wajib tapi etikal kak dinto seksana bisa saja duka anda cak pun ulama karena oning tapi tak ngelako tak pada mending tanding ngak guleban sambian mending tanding ngak guleban sambian dia makanya kudus saya itu oleh sebuah malaikat kak ya cak tak tahu ya gini bangki ngarek bulan para undum rebun itu tang kejulu eh pokok mati pada ada boleh dengan lebar dia boleh. Saya arek kak. Aja boleh dapat takut nak kak. Mungkin dapat takut aja tak boleh arek. Mungkin arek hukum haram. Ki nyampir. Ya saya haram tak mau nikahkan engkau. Jong jengi kakak nak sapir ya. Mantar putra kau lah ajunan sebagai kak dinto. Tak kalau cak lagi mantar lah. Mantar putra kau lah sebagai kak dinto ilmu dan manfaat terbarokah. Mantar sebagai kak dinto santri. Santri saya saja sarang Allah. Ibu tetap santri sekit madak ke kiai. Amin. Ben menter santri sebagai kak dinto sarang Allah ibu titi santri ilmu na titilan jalan takok dek Allah Allahumma amin sepenting akhlak ijaga insyaallah barokah insyaallah manfaat mun lambok mi tak barokah kak jok lambok ngas tete takok tenggi kak bu lambok ni mun beda kiai yang ke masjid aku arpu kak tegabu telabu si mali ke sandal mangkin kiai turun di budi di masjid elang sandal ki elang lembak mun bade santri kiai masuk ilmu kelas buh cege kata bengal tuju mangken abu so kono bade atas nang tenang kake ta ate ko iki nang ki lo tak kok sekali mangken nak kana salah tak apa setor kate lu lambuk ni ngaste kenapa nak boleh ke kiai ka ustaz ni kata aku lambuk ki zaman ku le boy lambuk ni ke mun masuk ilmu kelas pah bade tolesan tak padeng tak bengal terjadi ketujuan suul adab ntar ke ada pelem poli bagi kak dinto kenapa ustaz saya kemajong berdua oh tak jauh bertah ngapai suami jauh bermat tak jauh bertah tahu matai itu mau baca anak boleh boleh tuju yang saya tanya lo sambil tuju ke ada kak mancing pelem pol saya bagi benih senika senika kisah mantan gula mungkin gula ngacer lebur mana kena mungkin
Kapan kula nulis tak padeng kuntar ka ada cek dernyandel tat 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 cek cek de kangandung kae ring apa. Ibun pojok bang ngocak ta ustaz cek cek rajane ku. Jempong ka agi-agi dengar aku biku. Ternyata akhlak mangken sebanyak tade. Mangkane cek heran mun akhir zaman kak dintoh ilmu banyak tak baru kata manfaat. Pinter jen banyak kuring pinter tapi ilmu si manfaat sejen tade. Apa napa lencilin manfaat mangken eba tade. Engki kak dintoh aja akhlak bentetak ramah ke guru. Mantar putra kaula ajunan eba tetti nak putus akhlak kah ija gagalaban saya sehingga ilmu na manfaat tur baru. Amin Allahumma. May ya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi'ur rasulal amin. Nurut gusti kanjeng Nabi sataja terutama di bidang akhlak. Nomor 3 wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahin. Santri gak dinto kutu istiqomah. Tak usah ningale kaireng. Ngireng guru na saos. Katinapa guru alako gak dinto laku na santri. Panapa program kiai gak dinto program alumni. Napa kegiatan pondok pesantren tanggung jawab santri ben sataja sampun keluar dari pondok. Mangkana kau leban ajunan pondok kak dinto beni kadu nabi kiai beni tapi kak aku nak kau leban pancingan setaja. Eki nak bangki, eki nak bangki. Kiai abangun tingkat telok tingkat dua gedung dengan deng pun tentak sering kak dinto kak untuk putra nak pancingan kak dinto. Pramila kak dinto. Kiai siang malam kak dinto aja ge adidik putra nak kau leban pancingan. Ngiring kau leban pancingan pada pak kompak. Beni kau tu mulang kak kanto sambian. Beni kau tu nolongi kak kanto dari compok setan buntenan nolongi aja ge. Kak dinto ya ciri kita pleman kau compok tore sambi jaga aki potrana. Kanto potrana panci dengan akodungan. Jaga aurat tak keng munde pak keroma akodunga ibu kak itu rod biring tuah elang saya kanto. Jak sal aki pon tuk ben matrosa mun nak potrana tak akodungan. Pon tuk beni ngaciri abengkang. Pon tuk beni ngaciri tak bener. Keng mun kacompok itu rod tak akodungan. Maka kak dinto kekeleruan beda ering tuah beda iluar tak kira pon tuk sengaciri ketika dinto. Keng mun lah pada kompak, kantok ya ciri akodungan, luar itutup, biereng tuanah iawasi, insya Allah putra kaula ajunan bekal saya tak kira butuh, menteri segak dinto badana, amin Allahumma, amin Allahumma, jadi aja gak dinto benih kau tukak kantok, benih seten pun tenah aja gak dinto kaula ben ajunan, iawasi dari luar, tapi terkadang mungkin gak mau di Bengkalan, justru madrasah ni kasih tak irus-urus, mun sekolahan SD abu, mun SD kak, pandi oh bungi soroi, minyak sangui, ketemengai pasang aki. Ni kemun SD, kemun madrasah, yocol mangkat tibi kak. Kematang kelampi bu, nyari tibi rapi lumari baru. Jadi selongkar bi anang sulumari apa keluar kapi. Kocane saya pasang tempat kak kocane bapa. Ada nye lemben pengko pengang. Pani pasang agel junggal dan pernah tahu perahu banyak gelu ombak lu. Sarung pasang tibi. Cara nak kena gini sarungan tibi. Ku tahu nak kena teka sarungan tibi kak. Isteri nak tahu sarung aki, epel kot, pahai gundung, epak atas. Debak ke tengah je, lelur ke, gundung, epak atas boleh. Debak ke sekolah, lelur ke boleh, gundung, epak atas boleh. Masuk ke dalam kelas, kari gundung nebri ya, ibabah, ada apa-apa nasa kali. Kari isteri nak telok, tarik lentor. Jangan gila anak kaki deh, bu. Perambil agak dintong, ring tua aja ke, benih ke tukar sekolahan. Tapi dari compok, gula ben sambian mengawasi. Mulai sekolahan ija gebi kiai ben ustad, compok ija gebi reng tua insyaallah putra kau leban ajunan bekal bagus, menteri sekali itu badan ini kenyaman kompak, tetapi mun salaje tak kira aku pak kak, kau tuduh kalaje, kan tu kiai, compok reng sopo, mun ledu kalaje pada aja ge, tak burungan pole putra kau leban ajunan bekal saya, menteri sekali itu badan, amin Allahumma, bapak ibu hadirin saya muljaki Allah, sejam langkung saya pada pak kak, yang kunceng boleh bu. Mun padu jamnya pasal kalian, ku leku tak nyuncengi. Ikan saja mana-mana orang tahu dah. Ejak ku dah gilok mati ya dek. Mencari Allah pada alam ceng umur. Bisa tak bangki boleh tahun datang. Ya unceng boleh. Bapak ibu hadirin, saya muljaki Allah. Sana usam biar kerja. Sana usai pada pak. Gila ketika dintol sama biar kerja. Nyon seborak. Tapi saya berdepak semoga bisa ingin kangen ben bisa ayam laki. Amin. Terutama ada putra kaula ajunan titi paimut sehingga bedek kak dintoh titi ilmu seilmu dan bisa titi lancilan selamat di akhirat ben titi nak putusnya lebih kering sempurna. Insyaallah mula putra nak ketika lo ibu sudah ia tanya aki ajob kapi tak usah saya tersampian ki odik lah bunga tinggi bu maupun saya oleh biarlah kuliah saya oleh biarlah kasih keleku seminggu satu teran kau yang tak kira mari kasih saking dari bunga nah pokok rasa namun anak sampai oleh biarlah tinggi bu ki itunya ampun senang napa napa boleh akhirat insyaallah saka din toba dan apa terkaul anjunan amin Allahumma amin manabi bade bener asli fatol dari Allah manabi bade sana asli ombar dari keintingan ben kebutuhan beten kaula pribadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Lagi Abdul Ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqah wal khatib lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ij'alna wa ahla baytina wa dhurriyyatina wa tullabat miftahul ulum. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli at-tuqa والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا مصطفى سيد وعلى آله والحمد لله رب العالمين الفاتحة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله